Sobat YouTube, hari ini satu tahun lebih ya, mungkin tangki belum pernah dicuci, mungkin kotor ya, tipe ini kan. Tapi sudah kita persiapkan dari kemarin, ini untuk drainnya, untuk drain jadi tidak masuk ke pipa langsung, dia stop di sini, air kotornya tidak kemana-mana gitu. Oke, yang pertama itu kan, lagian kita ambil dari yang paling bawah di bottom ya, ya yang paling bawah ya. Yang paling bawah kan kita bagi dua jalur ya, yang ini kan siap untuk drainnya, peralatannya sudah siap, ini sabun. Oh, dari kemarin karena dia menghabiskan air yang di dalam tandon, masih sih mati, biar terbuka. Ini masih posisi, masih off dia. Oke, kita cek atas dulu ya. Oke, nanti kita tutup yang itu biar. Oh ya, kita tutup dulu sebentar. Kita tutup ini persiapannya. Oke, sudah kita naik. Airnya bersihkan kenapanya dia tidak berlumut. Oke, kita sekarang jadi untuk tangki model ini ya, tandonnya dia tidak berlumut, dia bagus. Oke, sebentar kita kasih, taruh di atas dulu ya. Oke, nggak apa-apa, di sini biar aman. Oke, kita kasih itu dan kita lihat hasilnya apa kotorannya ya. Oke, kita hidupkan dulu ya nomor. Dan kita buang. Kita mulai buang. Oke, pasang lagi.
lagi. Sekarang kita tutup lagi, kita harus pindah ke depan biar bersih. Atau cleaning tandon ya, untuk ini karena dia sudah ada kaki jadi mudah gitu untuk drainasenya ya, pembuangan tidak perlu masuk ke dalam. Oke, demikian sobat cara cleaning atau membersihkan di dalam tandon. Demikian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.